pakaian kebaya actually ialah pakaian yang very common di Asia Tenggara lah. Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei dan Thailand. Masing-masing pun ada kebaya sendiri. Itulah sejarah kita. Dia adalah gabungan kebudayaan semua budaya. Nama saya Lim Yu Lin. Saya pemilik butik Ang Eng. Asal-usul Nyonya Kebaya bermula dari zaman kebangkitan Selat Melaka sejarahnya. Ceritanya mengenai Laksamana Cheng Ho dan Puteri Hang Lipo. Dia membawa sekumpulan masyarakat Cina datang berniaga di Selat Melaka. Masyarakat Cina itu bertapak di Melaka dan kahwin wanita tempatan. Keturunan dia orang digelar sebagai peranakan. Lelakinya ialah Baba, perempuannya digelar Nyonya. Okay, lelaki selalunya fokus di perdagangan. Manakala kaum Nyonya adalah suri rumah tangga, mereka menggiatkan aktivitinya dalam sulaman tangan. Pakaiannya, dia orang ada ambillah sulaman dari China, kain dari negara barat dan sarungnya selalu ambil dari kepulauan Jawa. Sulaman baju kebaya bermula dengan sulaman yang simple, biku-biku. Kita panggil biku-biku yang hanya dekat itu tepi. Ya, yang masa dulu ialah kita gunakan kain kasar rubiah. Sebab kain kasar rubiah dia ada banyak corak, ada berpetak, ada print, ada yang emboss, ya. So selalunya dia orang buat biku-biku dalam tepi kebaya sahaja. Masa itu saya ingat lebih kurang 40-an onwards, itu mesin jahit sudah commonly dipakai kalangan orang lah. Masa itu sulaman kebaya bermula. That means dia ada banyak sulam, sulamannya bertambah. Seperti bunga, bermacam-macam bunga lah. Ada corak yang burung, corak yang berbagai-bagai yang melambangkan simbol yang auspicious lah. Sebenarnya peranakan sangat pilih dekat warna. Kalau warna-warna yang lebih meriah seperti merah, kuning, hijau itu selalu digunakan musim perayaan. Kalau musim yang macam berkabungan, diorang akan menggunakan warna yang lebih putih, biru. Di sanalah kita boleh tahu itu pantang larang Baba Nyonya kan adalah banyak. Kalau untuk yang autentik punya Nyonya Kebaya kan, dia mesti ada ketuk lubang. Ketuk lubang ialah satu proses yang gunakan satu mesin, ialah satu lubang-lubang-lubang yang kecil dekat itu sambungan sana. Itu kita panggil ketuk lubang. Lagi satu ialah dia kena gunakan kerongsang sebab kebaya memang tidak ada butang. Kerongsang berfungsi sebagai butang. So dia boleh ikut badan pemakai itu, then you boleh adjust itu kerongsang ikut badan tu. Lipatan ini memang kita buatkan lebih. So yang lebih tu kita akan turn over lah. So kalau pemakai tu dia punya badan sudah naik kan, dia boleh adjust dia punya sini. Sebab itu kebanyakan kebaya yang lama, dia orang boleh kasihkan anak cucunya masih boleh pakai sebab dia boleh fleksibel. Kadang itu lengan pun boleh ubahkan, boleh kasihkan panjang ataupun three quarter. Kalau betul-betul klasik untuk Nyonya kan, memang tiga suku.
Sebab tiga suku tu dia boleh tunjuk dia punya gelang-gelang. So bila dia masak kan, dia tak kena. Falsafah itu kebaya memang ada. Kalau macam dia depan tajam kan, sebab kita ada ruangan yang lebih besar kan, kita akan buatkan lebih sulam dekat depan. Dan ini akan bagi orang yang nampak fokus dekat sini. Ya. Dan belakang dia mesti ada satu tiga segi. Ya. Dan lengan juga ada tiga segi. Motif dekat kebaya tu adalah mengikut pemakainya. Contohnya perkahwinan lah, naga dan itu phoenix kan, ialah memang sepasang. Dan setengah burung macam burung crane kan, crane ialah untuk longevity juga. So dia ada makna yang sendirilah. Contohnya macam ikan emas, ya, sebab ikan emas memang feng shui lah. So dia orang akan pilih macam beberapa ikan emas untuk si pemakai tu. Satu baju kena ada berapa ekor. So ada lagi yang seperti bako bunga, kita pun ada berbagai-bagai lah. Selain dari kaum beranakan, memang semua kaum pun minat dengan Nyonya Kebaya sebab dia bukan hanya lambangkan kaum sendiri kan, dia memang Malaysia punya pakaian. Dia ada ciri-ciri Cina, ada ciri-ciri Melayu, India, semua dalam satu pakaian. Saya pernah rasa nak macam stop lah, especially when during pandemic kan, semua business semua kena macam freeze kan. Pada masa tu memang ada fikiran lah nak stop lah. Tetapi lepas pandemik, sebab pandemik memang masa yang panjang kan, kasi kita semua orang fikir kan. Saya rasa kalau saya ada peluang, saya mesti continue. Ada saya punya support from saya punya family, saya punya suami ya. Then ini kena ada support lah, and then kita pun ada support from kita punya pelanggan lah. Harapan saya bagi bangsa Malaysia mengenai kebaya ialah semua kaum boleh pakai kebaya dan kita boleh tunjukkan kebaya ke merata-rata dunia kecantikan kebaya.